Ya, mohon maaf kalau misalkan ada yang merasa terusik masalah video itu gitu kan. Burung saya kerja, ya kan. Tapi saya melihat langkah juri itu seakan-akan ngelewatin burung saya terus gitu loh, Om. Saya yakin itu burung mewah-mewah, tiket 1 juta kan. 25 gantangan kan kelihatan dengan kasat mata kan. Bisa kita sisir semua burungnya itu gitu kan. Juri itu kayak lewat-lewat aja, kayak pandang sebelah mata. Maksud saya, kok ada apa gitu kan? Makanya kenapa saya rilis itu video? Maksud saya itu, coba dong, siapa tahu ada kompetitor lain. Artinya, kalau apa sih, jejak digital itu kan nggak bohong gitu kan? Nggak ada yang rekayasa. Kalau saya jujur aja kalau main burung itu belum lama sih, Om. Sebenarnya main burung itu nggak sengaja. Kita kan tadinya pemain bulu tangkis, cuma kaki saya cedera. Terus saya tetangga ada yang punya banyak burung. Saya juga nggak tahu tuh mure itu kayak apa mainnya. Mas pernah sekali lihat kayak tipe fighter yang model gitu yang mungkin saya seneng jadi mulai tertarik. Kalau saya main murai batu itu karena seneng dengan pertarungannya. Menurut saya sih murai batu itu burung fighter di segala jenis burung, ya murai batu itu yang kelihatan lebih fighternya gitu, pertarungannya lebih asik, lebih menantang gitu. Tahun 2017 burung ini dikasih oleh-oleh dari rekan bisnis, baru setahun di rumah kami baru bunyi itu ya. Setelah itu baru kita lombain. Ya, saya malah seneng kalau lomba itu burung saya itu sebelahnya sama burung jagoannya panitia gitu. Paling seneng saya kalah nggak masalah gitu ya. Kalau masalah itu saya juga percaya. Sistem apapun kalau terbaik, Pak. Kalau saya pengalaman kerja, kalau katakanlah orangnya tersebut mau main celahnya pasti akan bolong. Saya percaya ada permainan begitu. Kalau penilaian sih sejauh ini sebenarnya sih semua EO itu standar, mungkin standar gitu kan. Karena mereka masing-masing EO saya yakin punya pakem masing-masing. Cuma sejauh ini saya perhatikan itu semakin hot gitu loh, Om. Semakin hot. Ya hotnya artinya apa, gejolak perlombaan itu makin menantang gitu, makin hot. Karena apa? Saya lihat-lihat tuh ya banyak yang lebih ambisi dan banyak burung-burung bagus, burung-burung juara juga makin banyak sekarang-sekarang ini gitu. Mereka berlomba-lomba sekarang itu yang tampil itu bukan burung-burung sembarangan, burung-burung yang benar-benar kualitas gitu kan. Nah disitulah kalau saya lihat sih persaingan semakin keras gitu di dunia kicau, terutama ya kan murai batu.
burung itu kan nggak ambisi harus juara ya Pak. Yang penting kita burung itu kita rawat, tampil di lapangan, dihargai juri udah. Saya kadang juga malah kalau lomba malah nggak memperhatikan punya sendiri, malah pengen lihat punya orang lain. Punya orang punya saya udah kan ibaratnya udah hafal gitu ya. Punya orang ya untuk perbandingan orang lain yang juara itu kayak gimana kan bisa kita istilahnya perbandingan. Saya juga dapat ya alhamdulillah itu suatu bonus ya. Kalau kalah ya mungkin saya introspeksi diri, mungkin burung saya kurang bagus. Masalah ada juri atau kolab main itu mah bukan urusan saya, itu tanggung jawab masing-masing kan Mas. Saya sih nggak ada maksud apa-apa ke satu itu, yang terutama ya mohon maaf kalau misalkan ada yang merasa terusik masalah video itu gitu kan. Maksud saya itu cuma satu, saya sedikit emang agak sedikit kecewa sih, jujur aja gitu kan. Cuma maksud saya gini, saya kecewanya bukan apa-apa, burung saya kerja ya kan, tapi saya melihat langkah juri itu seakan-akan ngelewatin burung saya terus gitu loh Om. Nah, makanya tuh saya kenapa saya juga nggak ngelihat burung saya sendiri gitu kan. Saya ngelihat semua burung. Emang burung mewah-mewah. Saya yakin itu burung mewah-mewah. Tiket 1 juta kan. 25 gantangan kan kelihatan dengan kasat mata kan. Bisa kita sisir semua burungnya itu gitu kan. Cuma saya lihat kok langkahnya kok pas burung saya kerja semenjak awal gitu kan, semenjak awal kerja itu juri itu kayak lewat-lewat aja, kayak pandang sebelah mata. Maksud saya kok ada apa gitu kan, makanya kenapa saya rilis itu video. Maksud saya itu coba dong, siapa tahu ada kompetitor lain. Artinya kalau apa sih, jejak digital itu kan nggak bohong gitu kan, nggak ada yang rekayasa. Makanya saya rilis video tanpa editan itu, maksud saya coba saya mau tahu dong, takut saya nggak jelas ngelihat di lapangan antara yang juara 1, juara 2, dan juara 3-nya gitu. Sepengetahuan saya di lapangan itu burung saya itu sudah memenuhi kriteria pakem IO tersebut gitu kan. Kok bisa gitu kan, bisa tersingkir masuk cuma keempat gitu, salahnya di mana gitu kan. Maksud saya kan untuk introspeksi saya sendiri, kalau misalkan ada masukan untuk saya kan, saya terima kasih banget, biar saya bisa ke depannya bisa belajar lagi gitu kan. Gitu aja ya. Berapa? 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 Berap
Lihat durasi kerja.